Majelis Hakim kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama menolak kakak angkat Ahok sebagai saksi fakta. Andi Analta Amir, yang merupakan kakak angkat Ahok, ditolak Majelis Hakim karena kerap hadir di persidangan sebelumnya. Selesai ditolak sebagai saksi meringankan, kakak angkat Ahok menjelaskan alasan penolakan Majelis Hakim adalah karena dirinya dianggap kerap hadir saat sidang dan mendengarkan keterangan saksi lain. Majelis Hakim khawatir kesaksian kakak Ahok tidak objektif. Namun dirinya berdalih hanya menghadiri sidang dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi lain. Kakak angkat Ahok sebetulnya ingin menjelaskan bahwa Ahok tidak berniat menistakan agama Islam dengan mengutip surat Al-Maidah. Ia juga akan memaparkan kepribadian Ahok yang tumbuh di lingkungan Muslim. Kenal, tapi kenal tidak kenal, kalau menurut kebiasaan itu biasanya disuruh dipersilahkan untuk keluar. Nah, di kejadian ini saya sampai tidak dikabulkan untuk bisa menjadi saksi, ini cuma karena kebiasaan saja. Kalau dari sisi undang-undang KUHP, itu kan yang dilarang itu adalah bercakap-cakap dengan saksi-saksi lain atau saksi pelapor misalkan.